Sejumlah kendaraan tempur infanteri baru dan yang telah diperbaiki dikirim ke benteng pertahanan pasukan Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 30 September 2023. Ada puluhan kendaraan tempur multifungsi andalan Rusia BMP-3 dikerahkan ke titik tempur. Perang yang semakin memanas membuat pasukan Rusia lakukan persiapan yang matang. Tidak ingin pasukannya kalah di medan perang, sejumlah kendaraan militer BMP-3 diangkut menggunakan kereta dan dikirim ke titik tempur. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Ukraina.